sedikit mencemaskan. Asyari mencari ruang untuk melakukan tembakan. Satu percubaan lencong melintasi pintu gol pasukan Sam Dabi dari penyerang kebangsaan Asyari Samsudin. Perhatikan bagaimana rembatan itu keluar. Sepakan penjuru yang kedua, Asyari. Oh, bahaya dan itu dia gol. Satu jaringan muda dilakukan oleh Joseph Kalangki. Ya, satu tendangan sulit ke arah far post yang tadi Syauki tidak dapat dikawal dan menanduk semula ke dalam dan dapat dilihat. Permainan baru berusia 6 minit. Joseph Kalangki tidak diberi kalan ketat. Dia berada di tengah kawasan gol. Menyudahkan tandukan lambung yang dilakukan. Antaran lintang Joseph Kalangki cantik. Dan itu dia. Apakah mengenai jaring luar? Ya, bola terkena luar. Jaring luar. Seolah-olah gol ya tadi. Saya... Tapi satu pergerakan yang berbahaya datang daripada belakang dan itulah apa yang mampu dilakukan oleh pasukan Terengganu ya Syauki. Tolakan ke depan mencari Faizal Izhar. Sam Dabi mengasah mencari gol pertama. Oh, sayang. Sayang. Patut sudah menjaring ya Syauki. Dan pada perlawanan persahabatan terakhir tentang Kuala Lumpur mereka menang 1-0. Oh, cantik. Satu jaringan yang menarik. Rishafiq Alwi, pemain midfield pasukan Terengganu, mengawal dan melepaskan satu rembatan kaki kanan yang melencong menewaskan penjaga gol Sam Dabi, Sofwan Tawil. Bahagian tengah dicengkam oleh pasukan Terengganu. Dami cantik, peluang Asyari. Oh sayang. Satu dami yang baik ditinggalkan oleh Rishafiq Alwi untuk Asyari Samsudin sebentar tadi. Cantik satu gerakan menarik, peluang untuk paskan Sam Dabi, tening yang baik. Oh, ternyata pengalaman Syabini Alawi, penjaga gol kebangsaan, mendidakkan peluang emas yang dimiliki oleh paskan Sam Dabi. Abdul Hadi. Abdul Manaf tidak dikawal. Oh, satu sepakan percubaan yang menarik. Muncul tidak tepat ke pintu gol. Abdul Manaf cantik tolakkan untuk pemain nombor 8. Peluang semula untuk Abdul Manaf. Dan itu dia gol. Tolakan balik Ailem Fahmi Kamarudin kepada Abdul Manaf Mamat yang mencetuskan gerakan akhirnya berakhir dengan jaringan gol ketiga Terengganu. Ya, selepas begitu banyak peluang dicipta oleh pasukan Terengganu, akhirnya mereka mampu untuk membuat penyudah yang baik. Kita lihat di sini. Mengangkat bola, menyungkit bola di atas penjaga gol yang sedang marah ke hadapan.